السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، معاشر الحبايب، معاشر الأساتذة، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Yang kita cintai, kita muliakan para habaib kita, wabil khusus akhina fillah sahibul majlis da'i Allah al-habib Umar Rafiq bin Ali bin Al-Bin Hamid. Kita doakan panjang umur insyaAllah, sehat badan, mudah segala urusan, wabil khusus juga untuk akhina fillah tamu kita, pimpinan Majlis Ta'lim dan Dzikir Ar-Ridwan dari Kota Malang, Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'idi, yang insyaAllah nanti kita dengarkan sama-sama mau'idah hasanahnya, yang insyaAllah kita doakan beliau juga semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan juga dimudahkan segala urusannya. Dan akhirnya billah kami memberikan mau'idah Habib Abdul Ghani bin Ahmad Al-Tawilah, semoga hari yang sama Allah berikan untuk beliau dan juga para habaib lain hadir sama kita, Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Kaf dari Banjarmasin, juga Habib Ahmad Fauzi bin Abdullah Al-Kaf yang hadir bersama kita dari Cirebon. Begitu juga orang tua kita Habib Habib Ali Al-Jufri yang akan. Dan juga para habaib lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada Habib Anazain, Habib Anabul Gadir, juga Al-Ustaz Matahir. Hadirin rahimahumullah, insyaAllah kita semua yang hadir di sini tidak akan ada yang pulang membawa tangan yang kosong, tidak akan pulang sia-sia. Semua insyaAllah membawa hajat yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada satu yang pulang melainkan semua dosa diampunkan Allah Ta'ala, baik dosa kecil maupun dosa besar. InsyaAllah kita semua yakin malam ini kita hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Raya Bandung, yang secara rutin diadakan maulid dari jamaah majlis Jalsatul Isnain pimpinan Habib Umar Rafiq, baik dari kalangan lelaki maupun perempuan. Kita yakin khususnya malam ini insyaAllah Nabi Muhammad hadir bersama kita, amin ya rabbal. Dan insyaAllah beliau hadir bersama kita pun tersenyum melihat wajah-wajah kita umatnya, dan wajah tersebut memberikan senyuman indah, sehingga insyaAllah dengan senyuman dari baginda Rasulullah itu kita semua tidak hanya berkumpul di dunia ini, di majlis ini, melainkan Allah kumpulkan kita juga bersama guru-guru kita, terkhususnya Al-Habib Umar, di dalam surga Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Para asatid yang anda cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib muda, begitu juga kru dan masjid majlis Jalsatul Isnain, dan juga para biker yang tadi mengiring, mengawal keberangkatan kita dari hotel ke masjid ini. Alhamdulillah untuk semua wajah-wajah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah-wajah yang dikenal insyaallah wajah surga. Nah, wajah surga, penduduk surga wajahnya kurang lebih seperti anda-anda, wajah-wajah yang pas-pasan, ya pas lapar, pas kenyang, ya sama saja mukanya, pas gak punya uang, pas punya uang juga begitu saja. Ditambah lagi insyaAllah selain muka pas-pasan, ya duit pas-pasan,
ilmu pas-pasan, amal pas-pasan, umur pas-pasan, semuanya kita pas-pasan. Ya, insya Allah biarpun kita pas-pasan masuk surga, insya Allah kita semua duluan. Amin ya Rabbal. Hadirin rahimahumullah, kita bersama Majelis Jalsatul Isnin sekarang ini yang di bawah asuhan guru kita Al-Hakimah Rafiq. Ini satu langkah yang luar biasa buat anak pribadi, karena secara sadar ataupun tidak kita sadari, sekarang ini Jalsatul Isnin sudah menjadi insya Allah satu kendaraan buat kita untuk sama-sama bisa kita tumpangi untuk kita sampai menuju hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini majelis umpama tunggangan angkot, ya, angkot untuk kita menuju Nabi kita Muhammad SAW. Jangan menuju Allah kejauhan. Kenapa? Karena untuk menuju Allah kita harus melewati pintunya Allah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tidak banyak karena banyak penceramah, tapi alhasil insyaallah sekali lagi antum yang warga yang khususnya dari kota Bandung, baik laki maupun perempuan, ana berpesan untuk diri ana pribadi dan kita semua khususnya antum sekalian, tolong jangan antum pisahkan diri antum, hati antum dengan majelis yang kita cintai ini, majelis Jalsatul Isnin. Sekali lagi bahwa ini majelis sadar atau kita tidak sadari merupakan tunggangan yang bisa mengantarkan kita menuju baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi waktu mahallul qiyam terlihat dari mata saya di kejauhan ada beberapa hadirin yang terlihat merenek-renek, menangis-nangis, mengangkat tangan dan berdoa saat mahallul qiyam dibacakan salawat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak tahu apakah nangis karena rindu ataukah nangis gak kuat bayar hutang dan sebagainya. Tapi itu pasti tangisan dari hati, dan insya Allah tidak ada satupun hati kita di malam ini melainkan hati tersebut nyambung dengan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bahwa kita hidup di dunia yang punya waktu. Allah Taala katakan di Al Quran, "Wahai akhrajakum min buthuni ummahatikum, la ta'lamuna syai'a." Anak bayi baru lahir tidak bisa dengar, tidak bisa lihat, pelan-pelan dikasih pertama kali pendengaran oleh Allah. Wal absar kemudian sudah bisa dengar. Tahap berikutnya Allah berikan penglihatan. Kemudian tsumma ja'alalakum sam'an wa basara wa wal afidah. Selanjutnya Allah bukakan segala pintu. Ya, pintu hati, pintu semuanya dari tubuh kita ini dibukakan. Oleh karena itu dikatakan hadirin rahimahumullah bahwa telinga dan juga mata kita adalah jendela untuk kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Qalilan ma tashkurun. Ini dia permasalahannya. Sedikit dari kita bersyukur. Sedikit dari kita yang mau bersyukur, tapi insyaallah dengan kita duduk di majelis ini pembuktian kita mensyukuri nikmat mata yang Allah berikan, nikmat pendengaran yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian kita juga mengetahui bersama Allah juga tegaskan kepada kita, kita tahu hadirin bahwa kita lahir tidak bisa apa-apa, lahir semuanya tiduran. Maaf, kita buang air kecil tiduran, buang air besar tiduran, tidak bisa ngomong, giginya
tunggu satu, mulai bisa duduk, mulai bisa merangkak, mulai bisa jalan, bisa berlari dan terus. Makanya tahapan manusia itu di dalam kehidupan ada 12 tahapan. Dinyatakan dimulai dari dia menjadi apa namanya sperma di dalam rahim yang disimpan oleh Allah, lalu menjadi nutfah, tsumma 'alaqah, tsumma mudghah, tsumma 'alaqah, tsumma 'alaqah, lalu mudghah dan seterusnya lahir di alam dunia dan seterusnya sampai dia mengalami menghabiskan masa taman kanak-kanaknya sampai usia tamirnya sampai kemudian usia muda dan seterusnya. Kita tidak sadar hadirin rahimakumullah bahwa itu semua ada batasnya. Semua ada batasnya. Allah katakan wa man nu'abbirhu tunakkishu fil khalqi afala. Kalau Allah Ta'ala bilang siapa yang kami hidupkan, kami tumbuhkan, kami semarakkan, kami bangkitkan, maka kami akan kembalikan lagi nanti keadaan mereka seperti semua. Ya, apakah kalian tidak berpikir kata Allah? Artinya apa? Kita waktu lahir semuanya tiduran, tidak bisa apa-apa, mata tidak bisa lihat, kuping tidak bisa dengar, gigi tidak punya. Ya, lalu pelan-pelan kita bisa duduk, bisa jalan, bisa berlari. Nanti balik lagi keadaan yang asli. Keadaan kita balik lagi seperti sebelumnya. Gigi mulai tanggal satu-satu, ya. Gigi mulai lepas satu-satu. Habisnya apa? Mulai capek-capek, tidak kuat jalan lari, tidak kuat jalan jauh-jauh. Akhirnya duduk, tidak bisa duduk, tiduran terus. Mulai balik lagi nanti, mata tidak lihat, kuping susah dengar. Akhirnya apa? Buang air di celana lagi. Semuanya balik ke anak bayi. Ya, nah ini Allah Ta'ala ingin kita mengambil hikmah dan pelajaran dalam kehidupan kita sendiri. Bagaimana dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib, hari-hari kita lewati, ya, lewat begitu saja yang sudah pasti kita dapatkan adalah dosa, hadirin rahimakumullah. Ya, yang sudah pasti adalah kita dapatkan dosa. Waja'a rasulul maut wal qalbu ghafilu, dan datanglah utusan Allah satu demi satu untuk memberikan kita peringatan, tapi kita saat itu lupa. Orang enggak sadar, ubat peringatan, gigi copot peringatan, pinggang sakit peringatan, diabetes peringatan, ya, asam urat peringatan. Ya, tujuannya apa? Supaya kita sadar kita sementara di dunia. Nah, mudah-mudahan lewat majelis yang kita cintai ini di bawah asuhan guru kita bersama Nabi Umar, kita bisa jadikan ini tunggangan adalah modal untuk kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur di dunia akhirat. Dan Allah mudah-mudahan matikan kita semua husnul khatimah bersama orang-orang yang kita cinta, bersama orang-orang yang kita sayangi, bersama keluarga, anak dan istri, dan semua kita doakan yang hadir sama kita, dan kita para hamba